Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Apa kabar sampean semua? Mudah-mudahan sampean semua sehat walafiat. Ini Ibu Erido mau masak, mau bikin lauk. Lauk kenangan masa kecil. Apa? Arane rempah, Mas. Dhisik mbahku nek ngene iki sih rempah. Jadi bahane iki pemirsa. Terus coba bahane. Bahane ini pemirsa, singkong parut. Singkong parut, terus kelapa parut. Terus cabe, bawang merah, bawang putih, garam. Udah, itu aja. Kayak embel-embel iki. Ora embel-embel, bahane ketan. Pas Rido iki piye lah kok embel-embel iki. Kok oh, bakwan ngono gitu tadi? Iya, kayak bakwan. Nah, ini bumbunya diulek pemirsa. Di situ terus biasa mah dicampurin, diulek dadekno satu. Sik ki mbahku nek ngarani jenenge anu, Mas. Rempah. Rempah. Pelas. Iyalah pelas. Pelas lah kok jagung. Lagi kok singkong. Ya, iki bukane ini pemirsa, bukan dari ibuku, maksudnya Mas, gak kombokku, iki mbahku sing tak eloki. Jadi ceritane kan Bu Endek cilikane iki melok mbah sing kok bapak, nang buan mau Mas bawon buku, bawon bluru anu ngawas. Jadi si jamenane nek sore yo singkong, segone yo singkong. Beras dicampur singkong diparut, dicampur ning sego. Lawoe yo singkong. Batelo. Sego singkong. Karbohidrat tok. Tapi jute yo urip dhuwur ngene kok. Diarani kurang gizi kok. Anu. Kaya tumbuh dhuwur badane. Gak pendek-pendek amat. Sudah mulai lembut. Sampean ngono gak anu kok masih dicutakno cilikane duwe. Ekstrim pokoknya. Sing melok mbah sing kok bapak. Sing pengen halas. Ngon buku. Mata pencahariannya jual. Jual apa? Daun jati. Godong jati. Godong jati ya, kalau godong jati kok merasa. Karo gawe areng, Mas. Kowe tawa. Areng kok kayu jati. Seneng ngalas iku lho, kayu jati kok diseneni wong. Ndak kok. Kan itu dilindungi, Mas. Mbak perhutani, bukan dari hutan, bukan dari kayu jati itu arengnya. Lagi ngapa tuh yuk, kok lembut-lembut ini? Ah, bantuin pemirsa, kita lembut. Kok suwi menep? Apa Bu Erido serandit noko? Ini pemirsa, pelupunya itu belum sembuh total. Masih gak tahu ini. Terus guys, di skip sih guys. Ini udah ya pemirsa, bumbunya wis alus, gak perlu alus-alus temen. Dicampur dengan kelapa wis. Kalau udah ini dicampurin ke kelapa sama parutan singkongnya. Panas mah Pak masakannya. Tapi rahasianya kalau goreng ini pemirsa di sebelah kuni. Jenenge lengo-lengo sapi, jadi lengone iki gak agung di wajan pemirsa, lengo sapi. Jadi lengo ini diusap sapi jenenge julukane lengo sapi. Campur ini pemirsa. Campurnya gue sedok guys, aja ke tangan wedangan nih gue. Yo iya ya Mas. Gue sedok. Ya udah terus digoreng. Ngono tok. Nek Mas Ido kan gak menangi. Jenenge sego kuket, jadi sego jagung, adang beras sik nih Mas diaroni.
soalnya ini parutin singkong jadiin satu dikukus jenisnya sego gubuk ya raro gue makan ibu ini kaya sego jagung jenisnya urup di kampung mas di ini sego jagung bisa ngonangi sayuran bisa agak ya maksudnya gini bawon pengen makan telur aja nungguin kita ingin dok bukan apa? Utan ayam malas bertelur dijak mbahku golek telur ngutan jualan kerupuk gadung masih ingat mas ibu diwet-diwet kerupuk ya? Bisa toh bikin sendiri mas kerupuk gadung yang mendemi loh. Kalau cara pengolahannya nggak bener ya bikin mabuk wes kalau mengenang masa wes kuy panas nih loh. Iki urung lotai. Lu dicilik nih bu ambunus gosong ini. Masuk ya. Banyak seneng diwongan. Oh gak. Enggak ada nih toh. Kan nganu mas. Kayaknya emang bu. Cepet banget sih ada nih asar. Bisa. Lu minyak ya nih. Jenenge lengo sapi kok orang gue minyak. Kira mas? Iya lah bu. Kepanjang tinggi ini bu. Ini sebetulnya kok bakwan bu. Asin mas, asin pedes. Enak. Enak kok, main. Es. Langsung di sereng. Ya bu, tak nganggu ini. Soalnya apa? Nanti pegangan tanganku mas. Jangan plastik. Pakai plastik pemirsa. Agak plastik guys. Kok tangannya lah ini? Udah gak ambil plastik kalau bisa. Dah, kayak gini. Goreng. Bisa buat ini memel-memel, bisa buat lauk. Ya ini buat lauk cocok karena pedes. Ini bentuknya bulat mas. Kenapa? Ya bulat kenapa? Agak bulat kenapa? Terus disiram-siram gini ya, mas. Jenenge lemo sapi sih. Ini bumbu sapi. Sapi, lemo sapi. Jadi ini sawi bu. Iya, apinya harus kecil pemirsa. Gurangnya suwi lah, mau pengen mangan kok ribet ya, Mbak? Enak sih, tak ngangguin mangan ya, Mas. Iya. Aku ngangguin ini kesuman, terus apa itu tak kepedean, nanti ngangguin plastik. Tapi bentuknya suwi. Tangannya ibu nyari joki ya, tahan panas kok. Traksi gitu. Terus ngapal. Dalam panas pemirsa tangannya tipis-tipisnya mas, biar kering karek tuyan pola rasanya tuyan, pangan apa tuyan? Tuyan guys, di skip saya aja dengan teknik kuih matang soalnya suwi guys, kuih tenang tusu ya bu, kuih? Eh? Apa sih lu ngas? Selak, suwi tuh guys dulu ya, syukur nempel. Kemarin habis dibikin ini ngoseng. Guys. Ibu di skip sih ya, Bu. Mau tadi sudah matang ya. Ya, matangnya gua di situ. Nah, sudah jadi. Matang. Mbak review nih, Bu, ya. Yang review. Sing gosong terus. Bentuke gak anu. Bentuke ra karo-karoan. Bentuke gak rapi, koyo wonge. Oke, guys. Mari kita review bentuke lah. Gosong. Ya. Cacah bu ya, sudah ada namanya lagi. Ini gak apa-apa yang kamu gawe bu? Kan tau gawe? Iya. Iya. Enak tuh mas yang putih, pedes asinnya.
kurang matang kok tetep belum. Kemudian video mungkin dulu ini masih matang belum nih caranya dewek cuma kan bujinya tangannya lu gitu ya ah bodoh ya bu. Ini sematang bu judulnya bu. Kayak ini emang ini. Iya. Ya apa piye? Enak gendong sini kok bakwan. Yo kayak nek sing telor tok kayak anggung niki apa bu? Nek pake iki nggih ngene iki tapi gak dikeki klopo. Kayak yo apa? Yo telor karo kuwi tok bumbu kuwi tok. Pak ama tak iku nyem dikeki gula kae. Enggak. Enggak. Tenane Pak Wolo tau bikin. Tau ya. Dia mau kondi. Pak, pinter masak, Bu. Enak, guys. Dijajal, guys, yo resepe. Dewek ning omah, sing lawan terus sego enak, guys. Emang Pak Anem pinter masak. Tak ide kesok tahu marahi aku. Masakan apa aja itu harus bikin, harus dikasih garam. En, jadi ini. Kena ngolak itu kayak garam ya, pasalnya aku garam. Masak ya, Bu. Iya, dikasih garam. Rasanya enggak sitik. Heeh. Harus pakai garam. Wah, kan. Lopone banyak kok ya enak kok, Mas. Kemarin saya ukur lo kenapa? Eh, saya ukur kelompok kenapa? Juga enak lah, tapi si mari enak lopone itu. Dia enggak pemesa. Pedes gitu, enak. Pedes asin ya, Mas? Heeh. Bawang putih kroso kalau ada yang suka bawang itu dikasih itu daun bawang yeah, tergantung kreasi pemirsa semua kalau suka ada yang di apa daun bawang bisa dikasih daun bawang kreasi lagi dikasih telur bisa dikasih tambahan dari kayak telur jadi bakwan enggak nanti kayak telur dan kenes gitu kalau dicicip enak tapi, lagi bentuknya bulat-bulat enak kan? Paling gak tau man, jadi rasanya kayak iya rasa baru iya gak tau mangan ya mas pedes sih enak oh pak mis iso gawe tau pak iya gawe apa iso kok iya mbak Dhani yang ngomong kok jadi ini nek mulai nih pondok dikit sambil pak Ani enak pemirsa lo pas menonton Surabaya kayak lo tak konjak kamu boleh tak konjak TV apa jasa sambel garingnya pak E awas ada video ntar ke kena apa mas di panas Surabaya kan konjak kamu boleh ya tak kan mau mau mas aku telepon pak E tak kan jadi nang sambel garing jadi toples nanti enak enak sambel garingnya pak E wah konjak udah makan aja muni enak kabeh kok wes ini pak Wolo sing ngomong sing delok tujuane gak mbiyang musu. Dong karep kuwi tak tak gawe persediaan aku ben gak tuku lawah, tuku sambel, tuku tempe ngono tok. Kanca-kancaku udah jajal kabeh lah, terus seneng kabeh. Sedherek digo bancaan. Iku jenenge ning perantauan ya ngono iku, Mas. Lah iya. Tak kira juga juga doyan. Bentuke lumayan bener-bener. Oke, siap api. Yo, dicoba, dicoba. Tuh guys, ini harus tidak loro guys. Wih, loro mas. Iya. Mantep guys, teran. Kayak fried, anggap aja ini fried chicken. Nugget kayak nugget guys, tapi nek dipangan nugget Jawa ini. Enak buat apa? Enak. Alhamdulillah kalau enak. Ini sih mengalami ada yang gitu, dikasih ya? Kentur. Cuma ini bu sing bu gak pakai semen kencur sebelah makannya bu gak ini sebelah yang gue kencur ada yang kasih kencur mas ada yang dikasih... ini versi originalnya berarti ya iya ada yang dikasih ketumbar itu yang original cengkeh merah bawang putih cabai garam dah itu masih dua cemal-cemal dari tadi pemirsa mantap guys gue kayak bener-bener ya dilapangkan kuburnya dimaafkan biasanya Mbah Sami ini resepnya Mbah Sami waktu aku kecil saya ini apa buyut ya juga
Ya buit ya. Mas buit. Ini mas buit. Anu Bu, kapan-kapan cerita horor kan Bu pengalaman cerita horornya kan akeh. Aku lali, coli gede ngapa ngomong koyo. Oh, iya nanti kapan-kapan. Sok malam Jumat. Masuk apa sampean? Mambang hubungi aku ya. Akeh banget diceritakno sing ndi. Lah ya. Tapi jelas aku ilang dhewe. Ilang dhewe pemirsa. Maksudnya dulu kan apa-apa masih dilihatin. Hilangnya setelah menikah. Pas setelah menikah masih terus makin kesini makin kesini makin. Main pudar. Hilang. Nurulin ini sabo. Ini sampean ngono kok. Sampai saya kisah aku. Oh jong dia ngono kok mas kesekso. Iya nih seneng seneng. Awak dhewe liyane do gak ndelok awake dhewe ndelok. Lah di ngi ya. Wis rong dino di ngi. Nang omah nak. Mandi. Ning ngene ya. Oh. Karena kok sing mambu aku dhewe ya. Oh iya. Ya ya. Paham. Wis di anu sik Mas, sik. Makanya tak lora-loro ya ben. Anu piye. Wis guys. Tergantung kepercayaan ya sampean ngene iku pemirsa. Yo enek yo gak enek tapi aku bener-bener mbokno sendiri. Pokoke wis ngeri kalau diceritain. Yo so, diceritain guys Bu Ip cerita horor. Soalnya Bu Ip iki termasuk wong indigo. Iya. Nanti saiki main feeling. Oh ngikut cah bener. Iku pedot bener. Banyak contoh tak kono Mbak Dani sama Rista. Ngeri kalau Bu Ip ngomong, "Oh, Bu Ip jangan ngomong gitu, Pak Bu." Iya, tapi Dani yang ngomong, Bu iki omongannya sama Dani dong, hati-hati. Aku yang pedih kok. Astagfirullahaladzim, tapi gak ada anaknya juga Thomas. Iya, tapi Dani kan ngomong-ngomong. Dia pedih, Bu El ngomong apa aja ngomong, Bu, aku pedih. Pedih aja, Bu. Ya wes pemirsa, ceritanya ngalor ngidul, ditutup disik. Nek masalah cerita horor-horor nanti disambung malam Jumat. Iya. Mas Rido, seru-seruan cerita horor. Iya, malam-malam enjoy. Ini kenangan masa lalu waktu Bu Erido ikut mbahnya, mbah yang dari apa? Alah, iki kok cemal-cemil entek iki. Malah kok aku manan dulu iki. Bikin wis tindakno to, Mas. Berarti tanggone waras nek dhewe mangan yo pemirsa yo, nek mangan iku awake waras. Ora mangan mah nyuntekno. Nah, yo kan. Yo. Masuk pemirsa pengen. Ya wes pemirsa ya, aku matur nuwun banget aku sampean kabeh. Ya aku pengen nyebutno netizenku. Apa tak apal kok lali. Kamu nakai gue apa lagi ya? Sing seneng komen gue. Yangti terima kasih dan sering komen. Susilowati-wati. Susilowati-wati. Kok komennya yo mendukung yo ngejlokno kadang-kadang serap apa-apa yo bawati maaf yo. Makasih banyak. Intinya aku wis seneng banget sampai ini so gelem nonton videoku. Komen apalagi malah seneng banget apapun itu saya terima dengan senang hati. Ya pemirsa ya enggak terus mundur kok ini enggak malah bikin aku semangat. Insyaallah. Wis pemirsa wis ngono ae videoku dina iki. Matur nuwun wis gak nek kata-kata mok matur nuwun. Jenenge apa, Bu? Karena cekli ya, panas ora kuwi. Gak panas etok-etok wis. Jenenge apa? Iku rempah. Mbahku nek ngene kaya rempah. Berarti jenenge iki rempah, guys. Engko judule iki resep rempah makanan masa kecil ibu. Aduh. Wis ya. Wis. Matur nuwun kabeh kanggo sampean pemirsa ya. Ojo lali mampir ning channel-e Mas Rido. Mbah-mbah kambinge teles Gusti Allah sing bales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.